subscribe to my channel, and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Dalam video kali ini saya akan memanfaatkan akar kayu jati ini ya untuk dijadikan pot, dan ini barang temuan dari hasil pulang ya, dan dia punya karakter yang unik dan sangat menarik ya untuk hiasan. Dan ini mau saya jadikan pot bonsai ya, dan ini punya karakter lubang yang cukup lumayan bagus. Nanti tinggal memperlebar sedikit saja ya. Oke, dan sekarang Butuhkan kakinya ya, kakinya kurang satu dan sudah saya persiapkan. Dan ini, nah seperti ini ya bosku. Jadi ini nanti bisa ditanami bonsai ya. Oke, kita akan pasang akar, pasang kakinya ya. Jadi untuk mengkaitkan, kita menggunakan paku ya yang sudah dipatahkan kepalanya, kita tinggal ujung dan itu detik. Langsung saja kita masukkan ke dalam sini ya, biar tidak goyah. Sudah nempel ya. Yo. Dan kita tempelkan seperti ini ya. Sudah nempel ya. Oke, kemudian kita rekatkan lagi ya. Menggunakan lem ya. Lem khusus untuk perkat besi dan kayu ya. Kita masukkan sedikit. Setelah masuk, kita teteskan lem. Sudah mulai kuat ya, kita balik lagi yang sebelah sini, kita balik juga. Ke sini masih ada rongga ya, kita masukkan serbuk lagi. Kita buatkan serbuk. Nah, ini mau bikin serbuk kayu ya.
serbuknya. Kemudian kita masukkan lagi, teteskan ya. Oke, setelah ini kuat, kemudian kita kuat ya, kita ratakan. Seperti ini bos, udah mulai berdiri. Nanti ini kita apa itu, kita ratakan lagi ya, kita haluskan lagi dan seperti ini ya. Oke, ini masih butuh proses lagi ya, penghalusan dan pengecatan selanjutnya. Dan simak video selanjutnya. Oke, mantap.